Tidak ada warm up lap, mohon diperhatikan. Tidak ada warm up lap. 5 putaran langsung gaspol. Ini di kelas mekanik kita akan lihat di perayaan 3 tahun Corner Race Super Production memberikan kesempatan untuk para mekanik untuk melaju pada kecepatan yang saat ini biasa digunakan oleh para pembalap-pembalapnya, alon-alon asal kelakon. Mereka lepas dengan sempurna. Akankah uang dapur mereka aman di rumah masing-masing sementara para suaminya tutup bengkel dan untuk melaju di hari perayaan 3 tahun Corner Race, di mana satu putaran awal di kelas corner mekanik dan tentunya pergerakan di satu putaran awal masih kita tunggu siapa yang akan berada di posisi yang pertama. Kami masih setia bersama Automotive Zone Channel yang tentunya memberikan fasilitas tontonan untuk para keluarga tercinta Anda yang tidak bisa hadir di sirkuit Brigit 15 Kujang 2 Cimahi. Dan tentunya wisata di Jabar saja bersama Super Production dengan dukungan dari Haji Rio Teguh pribadi dan juga Trijaya Racing Team, Ebola Syndrome, dan kemudian ada SGM Racing Team, Brickband Rolling Speed YM, dan tentunya Ikatan Motor Indonesia Tengprop ini Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kawan-kawan yang sudah hadir dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta tim yang sudah hadir di sini. Kami atas nama Super Production mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk seluruh kawan-kawan dari tim maupun pembalap yang sudah mau berpartisipasi dalam gelaran Super Production Anniversary 3 tahun Corner Race. Spesial kami ucapkan terima kasih untuk automotivezone.com dan juga untuk Automotive Zone Channel yang tentunya selalu memberikan tontonan dan mempermudah keluarga para pembalap maupun kawan-kawan kami untuk menyaksikan pertarungan-pertarungan para pembalap yang mereka tidak bisa hadir di sini. Saudara-saudara sekalian, kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh kawan-kawan dari X-Rider Nusantara dan juga X-Rider Jawa Barat yang sudah turut memberikan tontonan yang sangat luar biasa pada perjalanan babak final di kesempatan hari ini, menyisakan 2 putaran terakhir pada perjalanan Fatigue Corner khusus mekanik yang kali ini tentunya menyisakan 2 putaran yang masih dipimpin oleh 1, 2, 3 pembalap yang berada di okay. Mereka melintas dengan sempurna. Yes. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga Indonesia kembali aman tentram agar kita bisa kembali melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitas kita dengan baik dan normal seperti sedia kala. Dan kemudian saya ucapkan ucapan terima kasih kepada Super Production yang selalu memberikan wadah untuk bagi pecinta olahraga bermotor tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang terlibat dan juga mendukung, untuk seluruh kawan-kawan
dan Bapak Haji Rio Teguh Pribadi yang hari ini sudah hadir, dan di sana ada Bapak Irfan Oktavianus, Kabid Kedua ini Jabar, dan satu putaran terakhir kita akan lihat bagaimana kecepatan para mekanik-mekanik yang memiliki laju yang cukup baik, gimana mereka hari ini dituntut untuk memandu laju dari motor-motor balap yang biasa dibesut oleh para pembalap terbaiknya. Kawan-kawan, untuk beberapa saat lagi kami akan menyambut para jawara di kelas Betik khusus mekanik cornering. Morex Timing System, saya ucapkan terima kasih, dan GMM Motorsport Baipul, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya Ucil Deres, komentator Anda, mohon undur diri, dan sampai jumpa di race berikutnya. Salam sehat dari kami, hati-hati dalam perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing, dan jangan lupa titip salam hangat kami untuk keluarga tercinta Anda di rumah. Salam sehat, salam olahraga dan otomotif jaya.